Nah, ini hari saya mau masak ini durian merah. Kamu nampak ini apa yang berantai di sini? Ini nama dia durian merah. Oh, ini kamu tengok, bebalah sudah ini durian merah ini. Ini durian ini saya mau masak. Nah, tengok kamu, tengok macam begini ya. Dia mesti merah. Tengok, nah. Banyak yuting fan nih, nak fan nih. Hah? Mau ambil dah semua lepas tu. Dia... Ini kalau durian merah ini kan dia mesti bebalah macam begini baru senang mau apa? Mau ambil isi dia yang ini. Ini tidak sama macam itu durian biasa. Ada juga durian biasa yang durian manis yang oke, saya bagi kamu contoh. Ha? Macam ini. Kalau durian ini dia kena putung kan? Kena putung, kena balak. Ini tidak. Ini biar dia berbalas sendiri macam ini. Tapi yang duriannya pegang tadi itu yang manis itu saya tidak makan. Bukan saya tidak suka. Saya suka juga bau dia saya oke, cuma saya tidak makan saja. Sebab kalau dimakan itu kan kalau sudah makan tuh durian kan dia ada bau. Kalau ini tiada. Yang itu. Ya. Macam begini. Tengok. Oh. Tengok cantik kan isi dia warna merah. Oke, siap. Sekarang sudah jadi dia macam begini durian merah kan. Ini kalau mau masak ini ada setengah orang dia masak sama ini biji dia supaya dia cepat. Kalau saya lebih buat macam begini. Buat ya. Macam begini. Supaya cepat mau masak. Oke, rasa durian merah ini dia tidak manis, dia rasa manis dia sedikit saja macam itu tawar-tawar, tapi ada juga rasa manis sedikit sama dia apa ini berminyak. Ini berminyak ini rasa dia. Nanti saya ajar kau macam mana mau masak. Aku tunggu nanti. Ini pun kalau rasa tidak mau masakan, boleh juga kamu makan ini. Siapa yang suka makan macam begini saja. Sebab sedap juga. Coba beza deh ini kalau dimasak ini lebih sedap. Ini durian ini kan, ini durian merah ini kan, bukan dia apa ini, bukan tiap-tiap tahun berbuah ini, bergantung ada yang tiap-tiap tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada 5 tahun, 1 kali berbuah saja. Kalau yang tiap-tiap tahun berbuah itu nak beruntung lah yang ada tanam itu. Oke, kalau yang macam ini jambunga kasih masuk dulu, kasih bersih-bersih dia. Sayang kalau dibuang. Buang. Lepas nih, ini yang durian sudah diambil isi dia ini ya. Jangan cuci, tidak boleh cuci. Mesti dia terus dimasak terus. Dimakan macam begini pun sedap juga. Tapi lebih sedap lagi dimasak. Jadi sekarang saya mau masak sudah.
Tengok kamu, Noah. Lebih cantik ini warna dia kalau dimasak sudah. Masak, 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 so, masak. We go start. Sayang kalau pergi cuci tangan kalau tidak dijilat, sebab ini buat durian ini memang jarang mau dapat. Wana, 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 wana. Pandai. Oke. Jom sekarang semua ajak kamu masak macam mana memasaknya. Oke, sekarang mau kasih panas dulu ini, Pak. Mesti pakai sudu kayu. Lepas itu masukkan minyak sayur. Minyak sayur kunun nih. Masukkan minyak sedikit. Kemudian begitu. Ada minyak sudah. Supaya dia tidak melekat. Lepas itu masukkan nih durian merah. Sekarang kasih kecil api. Kasih tengok. Yes. Contoh orange. Tuangkan air sedikit supaya itu ini durian kan dia hancur. Lepas itu bila dia sudah hancur kan dia apa itu dia akan bagi yang masih kering lah sampai dia kering. Ini mesti kena tambah air sebab dia nanti melekat. Jadi walaupun dia sudah ditambah air tapi mau dikacau-kacau juga, dan api pun sentiasa kecil. Yes. Lepas itu tambah garam. Taruh garam baru ada rasa. Taruh garam secukup rasa-rasa sajalah yang masin manis macam begitu. Jangan terlebih masin. Lepas itu sentiasa kacau dia, tidak mau apa, tidak mau dia melekat. Mama is nine. Mama is. Kalau ini apa ini durian merah kan, kalau dia masih ada ketul-ketul kan boleh tambah air lagi. Tambah air sedikit sampai dia tiada yang berketul-ketul itu. Jadi lepas itu sentiasa kacau dia biar dia masak sampai pecah minyak. Nah, kalau sudah pecah minyak itu maksudnya sudahlah itu masak. Yang ini belum lagi nih pecah minyak, sebab saya tambah air kan. Nah, macam begini lah tidak ketul-ketul sudah ini. Jadi tunggu saja sampai dia pecah minyak. Kalau sudah ini sudah mau masak-masak sudah, tapi dia belum masak lagi. Jadi boleh try rasa macam mana rasa dia cukup masing atau tidak.
Jadi belum cukup. Cukup mesin, tidak cukup. Mesin lagi. Sikit lagi. Baru dia sadap. Tidak perlu taruh gula sebab durian ini sudah manis. Jadi tambah garam saja bagi dia masin manis macam begitu baru sadar. Dan kacau sampai lo dan coba lagi. Ini durian ini saya punya favorite ini. Anak saya pun ini dia pun suka makan nih. Kalau makan nasi ini saja pun sudah cukup, tidak perlu lauk lain sudah. Oke, sudah masak dan sudah pun pecah minyak, jadi sekarang gas pun boleh kasih mati sudah. Oke, sekarang ada sudah nasi, jadi boleh makan sudah, tidak perlu lauk lain sudah. Nah. Dan hudi ya. Kita coba sadap ini. Nah, masih macam begini. Apa itu? Sedap. Tidak perlu lauk lain. Akan lebih ya. Sayang, dan ini yang sentiasa di sana dan tutup. Dan ini ada ini di sudut kasih. Sayang kalau tidak dijilat. Jadi ini sejak video kami untuk ini hari dan tunggu video kami seterusnya. Thank you for watching my video. Bye bye. Bye-bye. Tunggu video saya seterusnya, ya.